hati, mungkin ada secuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan, terkadang ada kalanya hilaf tak sengaja. Ramadan telah berlalu, fajar hari kemenangan telah menyambut. Ramadan membawa sinar terang untuk kedamaian dan kesucian. Wajah memang terhalang ruang untuk saling menatap. Dan tangan terlalu sulit untuk berjabat. Namun, umpian kata tetap bisa tersampaikan di hari kemenangan ini. Semoga bulan Ramadan tahun ini memberikan manfaat untuk kita dalam mengalahkan hawa nafsu dan menuju kemenangan nan fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.